Pada kesempatan ini akan dibahas tentang volume kubus, yaitu diketahui 1331 cm kubik. Yang ditanyakan berapakah panjang rusuk kubus tersebut. Nah, untuk menentukan panjang rusuk kubus, ya, nah, kembalikan ke rumus awalnya di volume kubus, ya. Volume kubus itu adalah dari panjang rusuknya dipangkatkan 3, ya. Untuk pangkat 3 dari panjang rusuk tersebut. Diketahui panjang rusuknya kan belum ada, sehingga yang dari prosesnya mulai dari volumenya 1331 ini sama dengan S, panjang rusuknya pangkat 3. Itu bisa dibalik, ya. S pangkat 3 ini sama dengan 1331. Ya, seperti ini. Nah, dengan demikian kita dapat menentukan panjang rusuk kubus tersebut, ya. S, ya, ini sama dengan akar pangkat 3 dari 1331. Seperti ini, ya. Nah, sehingga panjang rusuk kubus S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 1331 jika difaktorkan itu menjadi 11 dikali 11 dikali 11 seperti ini. Nah, sehingga diperoleh S sama dengan akar pangkat 3 dari 11 pangkat 3. Oke, ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga diperoleh panjang rusuk kubusnya sama dengan 11 cm. Oke, seperti ini. Nah, dari sini dapat kita tentukan panjang rusuk kubusnya adalah 11 cm. Oke. Di hasil yang diperoleh bagi panjang rusuk kubus tersebut adalah 11 cm. Demikian bahasanya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.